Mencegah penyebaran COVID-19, personel Polsek Tabern Ulu bersama pemerintah setempat dan unsur terkait lainnya melaksanakan penyemprotan cairan disinfektan di Pasar Mingguan, Desa Muara Jernih. Pasar Mingguan, Desa Muara Jernih ini selalu ramai dikunjungi masyarakat, sangat rawan terjadi penyebaran COVID-19. Untuk itu, melaksanakan penyemprotan disinfektan. Ini merupakan upaya untuk mencegah penyebaran COVID-19. Kapolsek Tabern Ulu, Ibtu Ramadan Agustiansah menyampaikan, ini merupakan salah satu upaya pencegahan yang dilaksanakan, yaitu dengan penyemprotan disinfektan. Selain itu, ia arahkan personil untuk sosialisasi dan edukasi tentang protokol kesehatan kepada masyarakat. Ia berharap dengan adanya penyemprotan disinfektan ini diharapkan dapat meminimalisir penyebaran COVID-19 di Desa Muara Jernih, Kecamatan Tabern Ulu. Dari Kabupaten Merangin, Tim Liputan melaporkan.